Assalamualaikum semuanya, bagaimana kabar kalian? Ya, hari ini kita akan mempelajari Flipgrid. Silahkan dibuka HP-nya. Oke, nah Flipgrid sudah terbuka ya. Masukkan kodenya, jangan sampai salah. Kita ulang kalau salah, kita perbaiki. Lanjut, nah akan tampil seperti ini. Kemudian, ya, kita mulai merekam apa yang mau kita sampaikan. Kita klik di tombol rekam itu ya. Kita tunggu, kalau merekam mungkin suaranya tidak masuk di sini. Oke. Nah, setelah itu kita coba kirimkan dengan tombol kirim. Nah, sebelum dikirim akan ada review. Baik, pembelajaran Flipgrid menurut Ustazah sangat menyenangkan. Oke, silahkan dicoba. Siap. Oke, nah setelah dikirim selesai, kita diwajibkan untuk selfie ya. Kita selfie dulu. Oke, sudah selesai selfie-nya. Oke, kita diminta mengisi nama, kemudian submit video akan diupload berdasarkan nama. Oke, nah selamat, videonya sudah terupload. Oke, kita cek di sana ada nama. Nah, paling atas tadi kita buka, kita cek. Oke, diputar ya. Baik, pembelajaran Flipgrid menurut Ustazah sangat menyenangkan. Oke, silahkan dicoba. Siap. Baik, setelah kita cek dan berhasil, berarti kita selesai. Kita bisa keluar dengan tombol kembali. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.